Aku juga gak ada yang goyangin. Saputra! Rik, kamu tahu gak? Sekarang ada permainan baru. Permainan apa? Permainan jelangkung. Hah? Jelangkung? Itu udah permainan lama. Kamu aja yang baru tahu. Kita main jelangkung yuk. Hah? Main gituan? Enggak. Ntar dicari lagi. Bagus tuh, daripada main biasa-biasa aja. Sekali-sekali kita main yang menantang. Iya, Ria. Yuk, kita main. Main jelangkung. Gimana kalau kita main di sini? Kok di tempat kayak gini sih? Ini kan serem. Katanya biar menantang. Masa kita main jelangkung di taman sih? Kita main di sini lah. Jelangkungnya di mana? Kita buat dulu. Oke. Ayo. Arya, cari buat kepalanya. Dapat kepalanya. Ini kepala. Bukan di situ, di sini. Nah, gini kan keren. Masih ada yang kurang. Tunggu di sini. Oke. Ini. Tuh, main pintar. Pakai baju ya, biar gak dingin. Udah jadi Arya. Wow, serem banget. Yuk, kita main di sana. Ayo Saputra, kita mulai. Okay. Ayo. Jelangkung, di sini ada pesta. Pesta apa Saputra? Lagunya emang kayak gitu. Aduh, gagal deh. Sorry. Jelangkung. Di sini ada pesta. Datang enggak diundang. Kok enggak diundang datang? Arya, lagunya emang kayak gitu. Aduh. Oh iya. Ayo lagi. Ulang. Datang enggak diundang. Pulang gak diantar. Biar aku yang antar Saputra. Gak usah kamu yang antar. Dia udah pakai taksi online. Jangan ribut Arya. Gagal terus. Ya udah deh. Langkung. Area. Jangan goyang-goyangin dong. Siapa yang goyangin? Lihat nih. Aku juga gak ada yang goyangin. Kenapa kalian mengundang aku? Siapa yang ngundang? Kan tadi udah bilang datang gak diundang. Kita yang ngundang. Gimana caranya kita ngundang? Kalau kita main gini, berarti kita ngundang. Malah datang dia ke sini. Wih, dia terbang. Arya, udahan yuk mainnya. Arya, aduh malah lari. Oh no. Jangan. Saputra, kamu gak apa-apa kan? Aku ngapain sih? Huh?
daripada ikut mereka main jelangkung, mendingan di sini. Itu si Are. Saputra ngagetin aja, tiba-tiba nongol. Gimana, udah selesai main jelangkungnya? Are. Dia bukan Saputra, Re. Dia itu sudah dirasukin sama jelangkung. Apa? Kau udah aku bilang jangan main gituan. Terus sekarang gimana, Re? Kenapa kalian takut? Kamu antar aku ke tempat tadi kamu main jelangkung. Iya, Re. Ayo. Di sini tadi kita main, Re. Oh. Kenapa, Re? Enggak, pengen tahu aja. Hah? Kirain mau bantuin Saputra. Ya mau bantuin lah. Yuk, kita main lagi. Apa? Tadi Saputra udah kesurupan. Kamu mau kesurupan? Udah, ikutin aja. Yuk, main lagi. Tapi, Rik, jangkungnya udah gak ada. Udah masuk ke dalam tubuhnya Saputra. Kita pakai ini aja untuk mengundang jelangkung itu. Pegang, Arya. Jelangkung, jelangkung di sini. Malah kayak denger musik. Biar seru, Rik. Gak ada seru-seruan, ini lagi tegang. Yuk. Datang gak diundang, pergi gak diantar. Gerak, gerak, Rik, Rik. Tenang, 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 Rik. Ada yang mengundangku lagi. Jangan rasuki temanku. Keluar kamu. Terus aku merasuki siapa? Dia. Hah? Masa aku, Rik? Tega banget kamu. Terus, 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 Rik. Jangan merasuki siapa-siapa. Siapa suruh kalian mengundangku? Kamu sih udah disuruh jangan main gitu. Iya deh, aku gak main kayak gitu lagi. Cepat, keluar. Ngapain jelangkung itu? Dia gerak, dia gerak, dia gerak. Saputra. Oh no. Apaan sih? Sakit ya? Sakit lah. Berarti dia udah sadar, Arya. Hah? Sadar? Kamu ingat gak? Tadi kamu dirangsukin sama jelangkung. Oh iya. Tadi aku dikejar. Terus aku gak sadar lagi. Udah yuk, jangan main jelangkung lagi. Dasar anak-anak nakal. Iya deh. Kalian bertiga akan kurasuki. Makanya lihat jalan kejedot kan. Wah. Maju kau. Tendangan terakhir. Hahaha.